Yo, kali ini kita akan bahas cara memberikan makan lele pada malam hari agar bisa cepat besar, Mamen. Jangan lupa subscribe dulu, Mamen. Thank you. Yo, kali ini kita akan perlihatkan bagaimana cara memberikan makan lele pada malam hari, Men. Simak ulasannya. Prosesi sebelum makan nih, Men. Makan iwak lele, proses memberian makan malam hari. Lele ukuran remaja dan konsumsi siap untuk dipanen, Men. Mungkin nunggu sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Pemberian makan malam sangat luar biasa dan sangat dianjurkan untuk peternak lele, utamanya bagi pemula karena nafsu makan sangat tinggi. Bisa dilihat, teman-teman semua, lele ukuran remaja dan konsumsi ya, sebentar lagi bisa dipanen, sudah mulai besar-besar dan nafsu makan sangat luar biasa saat malam hari. Malam hari kita pakai pakan pelet ya, dengan kombinasi pagi atau sore nanti pakai ikan ruca. Ikan ruca selain protein tinggi juga hemat biaya ya. Paling kita ikan ruca harganya cuma 3.000. 3.000 itu termasuk bensin. Dan kalau malam kita pakai pelet karena lebih simpel di waktu dan juga apa namanya, ringkas cepat. Luar biasa, bos. Teman-teman semua nih, bisa dicoba ya, pakan malam. Jadi bagi peternak lele baik yang senior atau utamanya pemula, bisa dicoba ini karena nafsu makan sangat berlipat-lipat kalau malam. Kita kolam di tengah sawah nih, tetap kita pakan malam karena khasiatnya luar biasa, mempercepat bobot dan nafsu makan sangat bagus untuk lele. Bisa dilihat, teman-teman semua, lele kita lumayan perkembangan dengan kombinasi pakan ikan ruca ya, bisa mengurangi kos atau biaya pakan yang cukup signifikan. Jadi kalau pagi itu kita full ikan ruca, nah malam hari baru kita pakai pelet. Ini kolam satunya juga lumayan, nafsu makan bagus. Ini lele ukuran remaja ya, teman-teman semua, lumayan nih. Intinya di lele itu kita terus belajar, terus mengevaluasi apa yang kurang. Misalkan yang kurang protein dari pelet, kita coba tambahkan dengan protein alternatif lainnya, seperti contohnya ikan ruca. Misalkan yang kurang itu dari segi biaya atau kemahalan, kita bisa cari alternatif lainnya. Yang penting pintar-pintar kita di permainan pakan, baik itu protein ataupun harga pakan, sehingga bisa menutup kos yang kita keluarkan. Begitu, teman-teman. Salam Patilers, Men. Salam si kumis lele. Jadi, teman-teman, makan malam hampir selesai. Pokoknya makan malam itu harus dipol-polkan ya,
sampai tandanya itu pelet sudah mulai tidak dimakan. Tapi jangan terlalu banyak sisa ya, usahakan sisa hanya sedikit yang nantinya tetap dimakan. Ini tanda-tandanya nih, nafsu makan sudah mulai kurang ya, karena sudah terpenuhi semua nafsu makannya. Nah seperti ini saja. Nah kalau sudah seperti ini, pelet sudah mulai tidak dimakan, nanti kita stop, jangan sampai kelebihan, nanti malah jadi amoniak ya. Makan malam banyak, perlu banyak, tapi tetap harus dibatasi ya teman-teman semua, jangan sampai berlebih makan yang nantinya akan berakibat buruk keesokan harinya. Begitu, ini sisa dikit aja, tidak apa-apa, nanti tetap akan dimakan meskipun agak lama. Intinya seperti itu ya, makan malam kita sudah selesai ini hari ini. Terima kasih, tetap dukung channel ini, jangan lupa klik subscribe atau komen-komen bagi yang ingin tanya. Bagi yang sekitar wilayah Brebes bisa mampir-mampir ke sini ya. Oke, thank you Mamen, thank you, salam Patilers.